Sidang tiasa ngalaksanakeun kegiatan peresmian jalan anu dikerja baktikeun digotong royongkeun antara pemerintah daerah, pengusaha sareng warga masyarakat. Tapi anu paling luar biasa, biasa nama kanggo menyelesaikan jalan ieu teh aya tilu faktor anu tiasa meureunan mensupport supados tiasa terlaksana atau kawujud. Ngan di Sukanagalih mah tiluaranna ieu aya alhamdulillah teh. Nu kahiji masalah biaya aya boh ti para donatur, ti pamarentah dan sebagainya. Nu kadua masalah tenaga, sararia ning semangatnya. Nu katilu masalah doa. Aya ning geus sanang mangdoakeun kitu nya. Di Sukanagalih mah sangat luar biasa tiluanana ieu aya. Mudah-mudahan tetap semangat. Masuk ka payuna oge mun urang tiasa ngeraskeun naon rupi tujuan anu tiasa diwujudkeun ku urang cita-cita ka payuna ngabangun jalan dugikeun karengse tuntas. Bupati Cianjur Dr. Haji Irfan Rifan Muhtar menghadiri hajat warga desa Sukanagalih Kecamatan Pacet sekaligus meresmikan jalan gorol atau gotong royong lobaan yang telah selesai dilaksanakan dengan panjang 420 meter dan lebar 4 meter pada hari Kamis tanggal 15 November 2018. Dalam kesempatan tersebut, Bupati memberikan penghargaan kepada partisipan warga yang mendukung secara material, juga memberikan apresiasi kepada masyarakat dan pengusaha yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan program pemerintah Kabupaten Cianjur. Bupati menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini akan terus dilaksanakan. Adapun pembangunan infrastruktur jalan selama satu tahun ini sudah terlaksanakan sepanjang 13 km se-Kabupaten Cianjur. Saya atas nama warga Masyarakat Sundali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati telah melaksanakan gorol di Desa Nagari. Saya atas nama warga dan tokoh masyarakat dengan adanya pembangunan jalan yang dilaksanakan oleh Goror ya, dipandu oleh Bapak Bupati, masyarakat sangat mengapresiasi. Ya, alhamdulillahnya saya oke Pak, tapi sebagai warga dia menghaturkan mohon. Contoh saya udah bagus lah, alhamdulillah lancar. Kawitnya becek itu kemana? Becek kawitnya mau, bicara langsung dari tema jebrek. Atau pisan kabupati, terus kesumbingan ke dia, saya suka nagari. Syukuran iya kan penginten jalan iya atau serengse pembukaan jalan oleh siapa Bu? Oleh Bapak Bupati. Gimana kesan Ibu ya, terhadap acara ini? Kesannya senang ada acara begini, jadi ini silaturahmi ya, yang makan bersama itu membantu sekali, ini jalan jadi baik. Jago Kono ini bersyukur alhamdulillah Pak, saya sebagai warganya juga karena kali Pak, sebagainya kampung sekalamnya Pak, saya bersyukur. Pembuatan gorong ini Pak, atas jalan, aduh, ucapan terima berbulu kali ucapan terima kasih Pak. Haikal, Arif, Ridwan Fauzi, Kevin, Saiful. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Terima kasih. Terima kasih Bupati. Terima kasih Bapak Bupati.